Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama Lembaga Pers Mahasiswa Sinvesta hari Senin 26 Maret 2018. Saya melaporkan langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dalam acara Kongres awal tahun 2018. Saat ini saya bersama Ketua Pelaksana Kongres awal tahun 2018 yaitu Muhammad Iqbal Hidayatullah. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya ingin menanyakan tentang Kongres awal tahun ini. Yang pertama yaitu pada hari apa saja Kongres ini diadakan? Kongres pada tahun 2018 ini diadakan mulai hari Senin sampai hari Jumat dengan ketentuan hari Senin sampai hari Kamis diadakan pada malam hari, sedangkan hari Jumat diadakan pagi hari, siang hari, serta malam hari. Seperti itu. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta dalam Kongres awal tahun ini? Peserta dalam Kongres awal tahun ini yakni semua ormawa yang ada dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat, BEM, BBM, dan semua UKM. Seperti itu. Kemudian tujuan dari diadakannya Kongres awal tahun ini itu apa sih? Tujuan diadakannya Kongres awal tahun ini untuk membahas UU Iwakesma yang di dalamnya masih terdapat kekeliruan kata-kata yang tidak baku serta pasal-pasal yang masih ambigu sehingga didapatkan UU Iwakesma yang baik, sinkron serta dapat menjadikan FKM lebih baik lagi seperti itu. Kemudian harapannya saat pelaksananya kongres ini itu apa sih dari BPM? Harapannya teman-teman semua dari Ormawa dapat aktif memberikan pendapat, memberikan usulan, serta menguatkan pendapatnya sehingga didapatkan UU Iwakesma yang baik agar FKM lebih maju lagi, seperti itu. Demikian live report dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Lembaga Pers Mahasiswa Sinvesta melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.